tahunnya kita ni tak boleh bertarawih ramai-ramai dekat masjid. Kenapa? Kerana COVID-19 inilah. Bila kita hanya tempoh PKP kita ni dilanjutkan sampai pada tarikh-tarikh yang tertentu ini yang masuki bulan Ramadan, tiba-tiba kita kena tak boleh nak pergi masjid. Maka apa yang perlu kita buat? Buatlah tarawih di rumah. Tarawih di rumah ni, tuan-tuan nak tarawih di rumah berapa rakaat terpulang tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat 8 rakaat boleh. Rasulullah buat 8 rakaat. Kalau kita nak buat 20 rakaat boleh. Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat boleh. Kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Disebutnya demikian. Nak buat 38 rakaat boleh. Kerana Said Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Orang kita ni biasa sebelum daripada ni, dia sentiasa bertarawih di masjid sampai peringkat berkelahi di kalangan kita. Ada geng 8, ada geng 20 dipanggil. Sebelum daripada ni lah. Sebelum daripada PKP ini. Tapi Alhamdulillah tahun ni, mana-mana geng 20, geng 8 dan sebagainya boleh terawih di rumah masing-masing. Tak payah berkelahi dah. Sebelum daripada ni bukan main lagi berkelahi di masjid-masjid. Saya ingat lagi saya di masjid di Selangor ni, saya pernah pergi sekali satu masjid. Bila naik nak solat isyak tu, Bilal datang duduk sebelah saya. Bilal datang cuit saya, "Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah kan?" disebut. Saya jawab, "Ya, saya tazkirah. Ustaz, malam ni ni Ustaz tazkirah ni, Ustaz bantai sikit geng 8 tu Ustaz," disebut. Saya terkejut, "Kenapa kena bantai?" Dia jawab, "Geng 8 ni Ustaz, habis je 8 rakaat dia balik terus." Saya kata, "Elok lah dia balik, apa masalahnya?" Saya sebut demikian. Dia jawab, "Allah, Ustaz tak faham Ustaz. Geng 8 kalau dia balik terus tak apa juga Ustaz. Dia sapu habis moreh-moreh yang ada tu Ustaz." Dia, "Dah kita geng 20 ni tak khusyuk semayang," disebut demikian. "Teringat ni cendol habis ni. Cendol ni siapa yang nak makan dan sebagainya. Tahun ni tak payah berkelahi lah. Tahun ni siapa nak buat 8 buat. Buat kat rumah masing-masing. Nak buat 20 buat. Semayang sunat je. Nak buat 30 buat. Nak buat terawih. Masing-masing boleh buat dekat rumah masing-masing. Panggil anak-anak kita ke, ataupun kita semayang terawih seorang-seorang ke, semayang terawih. Cuma tak perlulah nak selawat macam kita dekat masjid, kan duduk seorang-seorang, sallallahu wasallam alaih dia. Seorang-seorang dalam rumah dia. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Cuma nak sebutnya, selawat ni cara orang Melayu kita je. Dia berselawat di antara selang, di antara terawih dengan terawih. Padahal masa tu masa yang mustajab doa. Kita boleh berdoa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, doa pada Allah masa yang mustajab doa, dipanggil demikian. Walaupun sekalipun saya nak sebutnya, kitanya bila kita solat terawih, kita terawihlah bacaan yang berbeza-beza. Bacaan jangan baca sama saja. Boleh juga nak baca yang sama pun Qul Huwallah. Ada sahabat yang dia hidup dia baca semayang dia Qul Huwallah je, sampai sahabat lain mengadu pada Rasulullah tentang perangai dia. Semayang je dengan dia mesti baca Qul Huwallah. Ada juga yang demikian yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut jangan lekehkan dia, jangan pelekehkan dia, kerana nilai Qul Huwallah itu besar. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah tegur pada dia, "Kenapa kamu baca Qul Huwallah saja?" Dia jawab, "Kerana aku terlampau seronok. Bila aku baca Qul Huwallah, aku rasa zuk masuk dalam tubuh badan aku." Pun ada juga. Dan kita ni boleh terawih. Inilah masa untuk kita nak betulkan bacaan-bacaan Quran kita. Masa ni lah kita nak tahu betul tak betul yang kita solat selama ini pada diri kita. Kerana terawih ni semayang sunat je. Tuan-tuan jangan kalut, jangan. Nak terawih sepanjang mana, terawih. Baca panjang-panjang lagi bagus. Rasulullah baca panjang-panjang tu, kalau kita baca dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita sampai bengkak kaki-kaki Rasulullah. Rasulullah bangun malam-malam. Bangun. Sampai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Aisyah, "Kenapa kamu Rasulullah sembahyang malam-malam ni sampai bengkak kaki-kaki Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak itu satu gambaran aku ni hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Lalu kita ni malam-malam bertarawih ni, malam-malam kita solat ni, mulakan tarawih kat rumah masing-masing. Isteri-isteri pun dia boleh tahulah suami dia ni betul tak betul bacaan. Selama ni payah kan? Kita ni nak suruh suami kita ni jadi imam payah. Bulan Ramadan ni, inilah masa peluang untuk kita nak tahu di kalangan pasangan hidup kita ni, suami kita ni layak ke tak layak. Bacaan dia betul ke tak betul. Dalam bacaan-bacaan solat, waktu mana solat terawih ini
Lalu kita perbetulkan di saat ini. Betulkan bacaan-bacaan. Letak Quran pun boleh. Tak nak letak Quran pun tak apa. Baca yang kita ingat. Dan anak-anak kita yang menghafal Quran, masa inilah nak suruh mereka mula untuk mengingatkan balik bacaan-bacaan mereka. Kita sebut malam ni, abang kena sambung ayat ni. Malam ni kena baca ayat ni. Sambung. Biar rumah kita meriah. Dan dalam keadaan sebegini, COVID-19 yang diuji oleh Allah pada kita ni, menyebabkan kita banyak manfaat yang kita boleh tengok dan kita boleh betulkan dalam kekeluargaan kita ni sendiri. Ini cara demikian. Mudah-mudahan semua yang mendengar ni di antara orang-orang yang mendapat manfaat daripada kelebihan yang kita dapat daripada COVID-19 dan PKP yang sedang berlaku ini sendiri, insyaAllah. Okay, Ustaz, Alhamdulillah. Dan itulah sedikit input pada kita yang sekarang ni lagi 5 hari nak menghadapi Ramadan berpuasa. InsyaAllah kita mengharapkan puasa kita kali ini diterima oleh Allah SWT. Dan itulah huraian-huraian tentang tarawih, tentang apa fokus kita ketika menghadapi Ramadan kali ini. Jadi sampai di sini saja dan kita punya ceramah untuk malam ni. Jadi saya mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasihlah kepada Ustaz. Jadi sebelum kita habis, bolehkah saya mau request kepada Ustaz insyaAllah untuk bacakan sedikit doa lah untuk kita bersama-sama dengan aminkan untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan insyaAllah. Dan termasuklah dengan apa ni, wabak COVID sekarang ni. Di Sabah untuk macam mana keadaan sekarang ni? Sabah, Ustaz? Sabah, ya. Yeah. Sabah, sama jugalah. Dia punya perintah berkurung, Alhamdulillah. Kereta apa tak banyaklah keluar dan ramai yang masih. Walaupun ada je yang kalau kita tengok surat khabar kena tangkap semua tu. Tapi buat masa ni, bilangan tu adalah setengah kawasan di red zone kan. Macam KK pun di red zone kan. Kebetulan kami pun di KK, tapi insyaAllah so far tiada lagi terlampau cakap apa, ramai yang kena begitulah. Tapi dah di red zone kan, dan pihak berkuasa pun sudah cakap apa, menjalankan tanggungjawab dengan baiklah Ustaz. Sama aja lah boleh saya cakap dengan Semenanjung. Di An-Nur Quranic Center ni sebenarnya buat apa? Okay Ustaz, An-Nur Quranic Center ni kepada sahabat-sahabat yang mendengar ni. Okay, An-Nur Quranic Center ni actually kalau di Sabah memfokuskan belajar mengaji lah. Kita mengajar asnaf, mu'alaf dan orang yang mau mengaji secara percuma. Jadi siapa yang berminat nak daftar secara percuma saja, boleh lihat di kami punya Facebook page dan di situ adalah kami punya maklumat, DM saja untuk daftar. Kalau di Semenanjung pula, Anur Quranic Center di Perak baru habis saja program Tahfiz dalam masa 3 bulan Ustaz, menghabiskan apa, hafalan 30 juz. Dan boleh tengoklah di Instagram ada di update lah siapa yang sudah kata. Ini salah satunya lah pemfokusan kalau di Semenanjung. Dan satu lagi di Mesir, An-Nur Quranic Center di sana memfokuskan tahsin Al-Quran Ustaz. Jadi sekali lagi siapa yang berminat, kalau yang di Mesir, yang di Semenanjung, boleh PM ada semua dia punya information di laman Facebook kami, Instagram kami, Twitter kami pun ada Ustaz. Ya, yeah, bagus. Itulah apa yang kami. Ya, yeah, walaupun saya tak dapat sampai ke Sabah dengan tempoh PKP begini, tapi saya harap supaya penduduk-penduduk Sabah, Allah bukakan hati kalian untuk menjadi orang-orang yang taat pada perintah Allah SWT. Dan mudah-mudahan walaupun kita diselang dengan lautan, tapi di sana kita akan ditautkan dengan ikatan yang ukhuwah berterusan di kalangan orang Islam. Dan saya harap supaya orang Islam di bumi Sabah dan juga di Sarawak, kalian semua mesti menjadi orang-orang yang hebat-hebat dalam mempertahankan agama. Sebab tu saya membuka ruang sebegini. Kita dengar perjalanan-perjalanan di negeri-negeri ni tentu berbeza. Cara kepahaman Islam tentu berbeza. Tapi saya harap supaya
Orang-orang Sabah ini lahir orang-orang soleh dan solehah. Ramai orang-orang alim yang lahir daripada bumi Sabah, insya-Allah. Sabah tidak hanya dikenali dengan dengan Gunung Kinabalu sahaja, tetapi dikenali dengan orang-orang soleh secekal Gunung Kinabalu itu. Itu kita harap demikian. Walaupun kita ni ada di kalangan para sahabat-sahabat kita ni, dia tidak pernah lagi menjejak kaki ke bumi Sabah ini. Tapi apabila kita malam begini